sekolah di Niata, jadi di Dampit itu, tapi kalau dulu mau tanah ini gimana ya? Kembali lagi kan, sekali lagi dikenali, ya, potensi apa yang bisa dikembangkan. Nah, ini bisa dilihat ada videonya konkret selama setengah jam, ya, karena saya memang ada CPR itu tahun 2014-2015 untuk acara Rasa Mendidikan. Lanjut. Nah, ini peduli lingkungan dengan mengelola sampah organik. Mereka memang memungkinkan untuk mengelola sampah organik dari daun-daun yang jatuh, dijual dari pupuk, dijual di sekitarnya. Pertanyaannya, habis itu pupuk ini butuh bukan dari itu kan ya? Tapi kita ngajak kulit manggis SMA Negeri 1 Sumberjo Bojonegoro. Jadi siswa waktu itu melihat banyak kulit manggis dibuang di tanpa pasar. Kemudian berpikir kulit manggis di samping dipakai untuk ekstrak itu, dia berpikir bagaimana membuat makanan sehat yang disukai siswa. Siswa juga ngajak.